kita ada di start Karnaval Budaya Desa Mulugianti 2024 ya, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 yang diselenggarakan pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Ini kondisi di start ini. Ini di statnya pesertanya. Sudah siap konvoy beramai-ramai? Siap! Baik, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada tanggal 18 Agustus 2024 kita bersama mempunyai hajatan besar ya. Iya, betul. Berupa kegiatan parade kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. 79, betul. Puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah dan inayah kita semuanya bisa menjalankan karnaval di Desa Mulugianti yang tercinta ini. Mulugianti bangkit ya. Selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu, untuk acara pada siang hari ini akan kita mulai dengan upacara pembukaan, yaitu yang pertama berdoa bersama. Berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Semuanya tetap aman, tertib, dan damai. Amin. Acara yang pertama yaitu doa bersama akan dibantu oleh Bapak Kadar. Kami mohon untuk berkenan memimpin doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Ahmadin wa ala alihi wa sallam al-Fatiha. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amaka fi ma zida ya rabbal lak alhamdu kama yanbaghi li jamal di misallani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi nabiyyina mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kullin waqtin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma taqabbal qira'atana Qur'anil 'azim. Wa mahlana wa sabahna wa maqabna hamidina mastaqna. Wa masal nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak fi hadzal atina mungkinati mubarak fi hadzal qaryatin mungkinati mubarak. Allahumma ya qadhi al-hajat wa kafi al-muhimmat. Allahumma ya rafi'at al-liyat ya al-muslim. Allahumma ya mujibat da'wat wa syafi al-amrat wa ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Untuk selanjutnya akan kami sambung dengan baik. Selanjutnya adalah sambutan pemberangkatan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Husna selaku Kasih Tratib Kecamatan Benjeng. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kades beserta perangkat, yang saya hormati Ketua Pelaksana PAPM beserta anggota,
Yang saya hormati Ketua Karang Taruna beserta anggota, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di dalam acara parade kemerdekaan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita dapat hadir berkumpul melaksanakan parade kemerdekaan RI ke-79 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya Bapak sangat mohon maaf tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan ada acara yang sama, yaitu di Gresik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir di dalam acara ini atas partisipasi memeriahkan, menyemarakan HUT RI ke-79 melalui gerakan parade kemerdekaan. Acara seperti ini sangat bagus sekali. Tolong diagendakan tiap tahun. Budaya-budaya yang bagus bisa meningkatkan silaturahmi dan juga bisa meningkatkan jiwa nasionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, di kemerdekaan ini marilah kita isi hari-hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, konstruktif, dan edukatif, di mana bagi pelajar-pelajar adik-adikku ini bisa meningkatkan kualitas melalui pendidikan dengan cara giat belajar. Bagi abdi negara, saya minta loyalitas dan dedikasi kepada bangsa dan negara melalui pelayanan yang optimal. Bagi pengusaha yang ada di lingkungan Desa Mugogianti, khususnya pelaku UMKM, bisa meningkatkan kualitas produksi sehingga bisa bersaing di kancah internasional. Pesan saya yang terakhir, karena ini sudah panas, Pak Kades sudah memberikan kode, mohon maaf Pak Kades ya. Yang terakhir, saya mohon kepada peserta parade kemerdekaan ini menjaga ketertiban, mengikuti peraturan yang diatur oleh panitia. Tolong yang membawa anak kecil dipantau karena nanti melintasi jalan kabupaten. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Boleh aplausnya untuk jajaran Muspika Kecamatan Benjeng. Bapak Ibu, setelah ini adalah upacara pemberangkatan, dimulai dari regu kehormatan dari pemerintah desa, kemudian dari Bapak Ibu guru UPT SD Negeri 114 Gresik, dan dilanjutkan dengan nomor urutan 1 sampai dengan 9. Sebelumnya kita saksikan sebentar special performance dari jajaran pemerintah desa Mugogianti. Kami mau undur diri, jumpa lagi di finish Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya ini pemberangkatan tim berangkat yang tadi sudah performan diberangkatkan oleh dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Radio Kemerdekaan Kecamatan Menjeng 79 Desa Mugokianti. Saya berangkatan 1, 2, 3. Permisi. Untuk regu kehormatan yang kedua dari rombongan UPT SD Negeri 114 Gresik. Ini dari Bapak Ibu Guru. Bentar. Bapak Ibu Guru ya. Kapunten kula teng tengah nggih. Yeah.